Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera, anda bersama saya Fazli dan mari lihat apakah berita menarik sepanjang tempoh 24 jam lepas dalam arena teknologi. Asus bakal melancarkan Asus ZenBook di pasaran tempatan pada 10 Januari ini. Ia hadir dengan pilihan paparan skrin bersaiz 13, 14 dan 15 inci. Untuk spesifikasi, ia dijana dengan pilihan CPU Intel Core i5 atau Intel Core i7. Untuk spesifikasi, ia dijana dengan pilihan CPU Intel Core i5 atau Intel Core i7, pilihan memori DDR4 8GB sehingga 16GB serta storan PCIe SSD bersaiz 512GB. Ketiga-tiga laptop ini turut dilengkapi dengan kad grafik Nvidia GeForce IMX 150, manakala model 15 inci mempunyai kad grafik Nvidia GeForce GTX 1050 Max-Q 2GB. Buat masa ini, tiada maklumat mengenai harga jualan untuk pasaran tempatan. Selain itu, USB Implementers Forum USBIF mengumumkan program pengesahan kabel USB-C bagi tujuan keselamatan peranti. Program ini akan memastikan kabel dan pengecas memenuhi protokol kriptografi yang ditetapkan. Melalui program ini, ia dapat mengurangkan risiko perisian serta perkakasan hasad yang cuba mengeksploitasi sambungan USB. Perkhidmatan PKI dan sijil pengesahan program pengesahan USB-C ini bakal diuruskan oleh DigiCert. Pulau Pinang kini menggunakan sistem pengecaman wajah bagi mengesan penjenayah. Ia telah diumumkan Oktober lalu oleh Ketua Polis Pulau Pinang. Sistem ini beroperasi menerusi kamera lintas tertutup yang dipasang di Pulau Pinang. Sebanyak 897 kamera telah dipasang di Pulau Pinang dengan 767 di bahagian pulau dan 130 di bahagian seberang. VAF mengumumkan mereka telah menghentikan sokongan Steam untuk Windows XP dan Windows Vista bermula 1 Januari 2019. Kini pengguna hanya boleh menjalankan permainan video pada komputer yang menggunakan sistem operasi terkini. Ini disebabkan oleh versi Google Chrome yang disertakan bersama tidak menyokong Windows versi lama. Akhir sekali, MyEasy bakal hadir dengan penawaran dompet digital iPayEasy. Ia telah menerima pengesahan dari pihak Bank Negara Malaysia selain ditawarkan menerusi Google Play Store dalam bentuk ujian. Aplikasi ini menggunakan sokongan kod QR untuk transaksi non tunai yang mana pengguna perlu menambah nilai ke dalam dompet digital sebelum melakukan transaksi. Ia dijangka bakal dilancarkan dalam beberapa bulan lagi. Jadi itu sahaja rakam mereka sepanjang tempoh 24 jam lepas. Jumpa lagi esok untuk Amans 24.